Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, pada kesempatan yang mulia ini, di pertemuan perdana setelah kita ya libur panjang ya, mulai dari sebelum mulai dari bulan puasa ya, bulan Ramadhan ya, sampai sekarang kita berada di penghujung bulan Syawal ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di kajian rutin kita, kajian tafsir Al-Quran ya, tafsir Juz Amma, yang kita berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan Al-Qur'an dan ilmu yang bermanfaat yang dapat membuahkan iman dan amal saleh, yang dengan kita mengaji ya, mengkaji Al-Qur'an ini, kita membacanya, mengkajinya, kita mendapatkan banyak faedah, pelajaran yang berharga, baik itu di dalam ya, kehidupan kita sebagai seorang muslim secara umum dan sebagai seorang penuntut ilmu secara khusus. Terlebih lagi surat-surat yang ada di Juz Amma adalah surat-surat yang sering kita bawakan, yang sering kita baca di dalam salat kita. Tentu harapannya juga agar kualitas salat kita ya, dengan mempelajari tafsir ini ya, ketika ayat atau surat-surat dari Juz Amma yang kita baca itu lebih dapat menghadirkan hati kita di dalam salat kita, intinya lebih ya, meningkatkan kualitas salat kita sehingga kita paham apa yang dibacakan oleh imam atau yang kita baca. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, alhamdulillah kita patut memuji syukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita, di mana kita sampai pada surat At-Takwir ya, ini ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, itu di ayat ke-14 ya. Ya, banyak diawali ayatnya dengan idza ya. Idza artinya apa? Apabila ya. Ya, ini surat At-Takwir adalah salah satu di antara surat yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ini awalannya, awalan surat At-Takwir ini ayat-ayatnya diawali dengan idza, apabila. Ini belum terjadi atau mungkin sudah terjadi. Belum ya, belum terjadi. Ini kiamat kubra nanti. Idza syamsu kuwirat. Coba silakan yang bagi yang bawa terjemahannya bisa dibaca. Apabila matahari itu digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu di ya. Sekali lagi ini bukan sekedar ya, angan-angan atau andai-andai ya. Ini bukan sekedar, ini pasti akan terjadi sekali lagi. Hal yang semacam ini kita harus ketika membacanya harus menghadirkan keimanan, keyakinan terlebih dahulu bahwa ini pasti akan terjadi. Ini bukan mengandai-andai ya, apabila di sini itu bukan sekedar ya, pengandaian yang ini belum tentu terjadi, tidak, tapi ini pasti akan terjadi. Sebagai seorang muslim kita hadirkan keimanan ketika membaca surat ini pasti akan terjadi ya. Jadi surat At-Takwir adalah salah satu di antara surat yang menggambarkan, yang memberikan kepada kita gambaran bagaimana dahsyatnya nanti hari kiamat.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala, hendaklah ia membaca idza syamsu kuwirat. Ya. Apabila seorang ingin menyaksikan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya 'ain. Ini hadis ini dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang hendak atau ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala, فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ. Maka hendaknya ia membaca إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, itu surat At-Takwin ini. إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ, surat setelahnya yaitu surat Al-Infitar. Dan إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ, dua surat berikutnya yaitu surat Al-Inshiqaq. Jadi di sini disebutkan ada tiga surat. Ya. Di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada tiga surat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin merasakan, ingin menyaksikan, ingin melihat gambaran hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala, baca tiga surat ini. At-Takwir, Al-Infitar, dan satu lagi Al-Insyiqaq. Jadi ketiga surat ini, sekali lagi jemaah sekalian, terdapat di dalam Al-Quran pada juz amma, ya, yang tiga surat ini terdapat kemiripan pada isinya, ya, yaitu menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang bagaimana perubahan kondisi alam semesta sebagai pertanda akan munculnya hari kiamat, hari yang abadi yang tidak ada ujungnya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Takwir ini dinamakan dengan nama At-Takwir yang diambil dari permulaan suratnya idza syamsu kuwirat, kata kuwirat yang asal katanya adalah takwir, ya, kawara yukawiru takwiran, ya. Surat ini surat makkiyah, ya, sebagaimana ya dari potongan ayatnya itu pendek-pendek, ya. Dan surat ini menggambar tentang hari kiamat berkaitan dengan apa? Akidah, keimanan, ya, hari kebangkitan, ya. Sebagaimana ciri khas daripada surat-surat makkiyah. Nah, hadis yang kami sampaikan tadi itu menjadi keutamaan dari surat At-Takwir ini, karena Nabi SAW menyebut secara khusus. Baik. Di awal surat At-Takwir, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 12 sumpah yang berturut-turut, dan ini tentang kejadian-kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 12 sumpah, betul ya? Coba. Ya, bisa dilihat. Ya, ada berapa ayat sumpahnya di sini? 12, ya. Secara berurutan. Ya, tentang kejadian-kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat. Ini
sebagai bentuk penekanan, ya, penegasan bahwasannya pada hari tersebut, ya, nanti alimat nafsum. Jadi nanti jawabul qasamnya ada di ayat yang ke-14, alimat nafsum. Jadi dari sumpah itu, ya, 12 sumpah ini sebagai bentuk penekanan dan penegasan bahwa pada hari itu alimat nafsum ma ahdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan selama di dunianya. Ya. Jadi nanti dari sumpah ini jawabannya adalah alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah diperbuatnya, yang telah dikerjakannya selama di dunia. Jadi bunyi ayat itu setelahnya apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah di baik. Kita mulai dari ayat yang pertama, idzasyamsu kuwirat. Allah berfirman pada ayat yang pertama, idzasyamsu kuwirat, apabila atau tatkala asyams, matahari itu, kuwirat, digulung. Hadza yakunu yaumal qiyamah. Kita tahu, ya, bahwa matahari itu nanti pada hari kiamat, ya, akan digulung. Jadi digulungnya matahari ini terjadi nanti pada hari kiamat. Wa takwir jam'u syai ba'dhihi ila ba'd wa lafuhu kama tukawr al-imamah ila ar-ra's. Sebagaimana apa surban yang digulung, ya. Ya. Ini harus kita yakini. Ya, terlebih dahulu, ya. Jadi sebelum kita membayangkan, ya, kengerian, kedahsyatan hari tersebut dengan digulungnya matahari, mari saya mengajak kepada saya pribadi dan juga jamaah sekalian untuk menghadirkan keimanan terlebih dahulu. Ya, kita yakini bahwa matahari yang kita tahu bersama itu adalah makhluk yang sangat besar. Matahari itu adalah makhluk yang sangat besar yang di mana para ilmuwan menyatakan diameter matahari itu 109 kali lebih besar daripada diameter bumi. Lebih besar dari bumi. Dan sebagaimana dinyatakan oleh para ilmuwan juga, jarak antara matahari dan bumi, ya, dari bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Dan ini adalah jarak yang jauh, ya. Ya. Ini adalah jarak yang sangat jauh. Yang wallahu alam kebenarannya. Karena belum ada yang pernah sampai ke matahari, ya. Ya, dengan jarak itu saja sebagaimana dinyatakan oleh para ilmuwan itu wallahu alam, ya. Itu kita sudah merasakan kalau di musim panas atau yang berada di garis khatulistiwa merasa apa? Ya. Ya. Kita mungkin di Malang sudah merasa panas, gitu. Ya, yang sudah mulai sumuk, ya. Apalagi yang baru mudik ke daerah Pantura sana, ya. Saya juga baru turun dari kendaraan sudah terasa, ya, perbedaannya. Dan sebagaimana yang kita pelajari, jadi atau bisa kita baca, ya, dari pernyataan para ilmuwan bahwa permukaan matahari itu terdapat ledakan-ledakan, terjadi ledakan-ledakan yang besar. Dari situlah timbul sinar yang sangat kuat. Meskipun jarak antara bumi dan matahari
itu sangat jauh, tetapi panasnya matahari itu sampai ke bumi. Baik jemaah sekalian rahmati Allah. Wasyamsu kutlatun 'azimatun kabiratun wasi'ah. Ya. Baik, surat At-Takwir tadi sebagaimana yang kami sebutkan, ini surat Makkiyah. Ya. Surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di fase Makkah. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam hadapi adalah orang-orang musyrik yang notabene mereka mengingkari adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Matahari adalah makhluk yang besar yang kita setiap hari ya, melihatnya, dapat kita lihat kecuali di daerah yang ada ya, katanya tidak ada matahari ya, tidak ada. Di mana itu? Jadi setiap hari dapat dilihat oleh orang-orang ya, termasuk orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa matahari yang selama ini terbit dari timur kemudian terbenam di sebelah barat itu tidak akan demikian selamanya. Akan ada suatu saat di mana gerakan matahari itu berubah. Dan ayat ini idza syamsu kuwirat didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, asy-syamsu wal qamar mukawwaran yaum al-qiyamah. Bahwa matahari dan bulan pada hari kiamat nanti akan dilipat. Nah, kalau kita perhatikan at-takwir jam'u syai'i ba'dhihi ila ba'd wa lafuhu kama tukawwara al-imamatu 'ala ar-ras. Dalam bahasa Arab makna dari kata at-takwir berkisar antara tiga makna sebagaimana ini penafsiran salaf. Ya, jam'u syai'i ba'dhihi ila ba'd. Dikumpulkan satu dengan yang lainnya. Katakwiril imamah atau kama tukawwarul imamah 'ala ar-ras. Seperti takwir sorban, yaitu melipatnya dan menggulungnya di kepala. Di makna yang pertama ya, sebagaimana yang disebutkan di kitab. Ada makna lainnya dari makna takwir menurut bahasa ya. Makna takwir lainnya adalah idza dhahaba dhaw'uha. Jadi hilangnya cahaya atau sinar matahari ya. Itu makna takwir yang kedua. Dan makna yang ketiga, takwir bermakna idza rumiya biha. Apabila matahari itu dilemparkan. Sehingga kata takwir ya, kalimat idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu di takwir, ditakwir ya, dapat diartikan dengan apabila matahari itu dilipat lalu dilemparkan sehingga tatkala itu matahari hilang cahayanya. Jadi kalau kita padukan antara ketiga makna ini dari makna takwir itu ya, maka dapat diartikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari ya, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu ditakwir, artinya apabila matahari itu dilipat lalu dilemparkan sehingga tatkala itu matahari itu hilang cahayanya.
Nah ini dari makna takwir ini jamaah, ini mengandung pelajaran bagi kita yang belajar tafsir. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa tatkala kita mempelajari tafsir, ya, mempelajari ilmu tafsir, kita akan dapati perkataan-perkataan para salaf, ya, yang berbeda-beda, ya, dalam satu ayat, dalam satu makna, dalam satu kalimat, itu dipahami dengan perkataan yang berbeda-beda atau makna yang berbeda-beda. Namun sekali lagi, perbedaan, ya, makna dari suatu ayat bukanlah tafsir tadad istilahnya, gitu ya. Ini sekali lagi, dari perbedaan perkataan para ulama di sini, itu bukanlah tafsiran yang kontradiktif, bertentangan, tidak bertentangan. Justru biasanya saling menguatkan. Makanya sebagaimana dalam tafsir At-Tabari itu dipadukan dari tiga makna takwir tadi. Jadi sekali lagi jangan bingung, ya, jangan bingung duluan gitu ya. Jadi ketika mendapati perbedaan makna takwir dari perkataan para salaf ini, justru itu memperkaya, ya, perbendaharaan makna kita, ya, yang itu biasanya semuanya itu bukan tafsir tadad, ya, tafsir yang saling bertentangan. Tetapi ini termasuk bagian dari tafsir tanawwu', ya, tafsir yang menunjukkan keanekaragaman dan tidak saling bertentangan. Jadi kalau di dalam tafsir Al-Quran ini, ketika para ulama berbeda pendapat, itu perbedaan pendapat itu menunjukkan keanekaragaman, nah, dan itu biasanya tidak saling bertentangan, biasanya justru saling menguatkan, berbeda dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih, ya. Ini berbeda dengan perbedaan pandangan di dalam masalah fikih, yang biasanya di dalam pembahasan fikih itu perbedaannya bersifat kontradiktif, ya. Baik, maka di sini, ya, dari tiga tafsiran salaf, ya, termasuk yang disebutkan di kitab ini, itu yang pertama, itu dapat dikompromikan. Kalau kita cermati secara bahasa, takwir itu kan dilipat. Sebagaimana apa tadi, apa? Imamah atau sorban itu dilipat di atas kepala. Jadi secara bahasanya dapat kita pahami, ya, hakikatnya. Hakikatnya tidak kita ketahui, wallahu alam. Seperti apa dilipatnya? Jadi secara bahasa yang namanya dilipat, ya, matahari dilipat, hakikatnya kita tidak tahu, wallahu alam. Hakikat atau kenyataannya seperti apa nanti, wallahu alam, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dapat mengetahui secara apa? Bahasanya. Ya, secara bahasa Arab takwir itu artinya dilipat, dilempar dan hilang cahayanya. Ya, itu secara bahasa, ya, masuk semua, ya. Ya, tidak bertentangan sebenarnya. Namun hakikatnya, gitu ya, seperti apa dilipatnya matahari itu, wallahu alam. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah, ya, tadi, ya, mengumpulkan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, ya, melipat gitu, ya, seperti apa, wallahu alam. Kemudian setelah dilipat maka hilanglah cahayanya, kemudian matahari itu dilemparkan ke dalam neraka jahannam, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang sahih
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani fin nar yaumal qiyamah." Matahari dan bulan seolah-olah seperti dua ekor banteng. Ya. Dua banteng yang dilemparkan ke neraka di hari kiamat. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa luasnya neraka jahannam. Ya. Ini merupakan bukti bahwa neraka jahannam itu luas. Ya. Allah akan melemparkan matahari dan rembulan ke dalam neraka jahannam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-ayah tadullu ala anna jami' al-ma'budat ma'abidiha fil nar. Di sini ada yadhabunuha wa yulqiha fi an-nari ghadatan lilladheena ya'buduna min dunillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 98 sampai dengan 99 ya. Ya, ada keterangan di situ. Jadi dari tafsiran ini ada beberapa faedah yang patut untuk kita catat. Jadi yang pertama itu bahwa matahari itu sebagai bahan bakar ya, di akhirat nanti. Kemudian yang ini ighadatan lilladheena ya'budunaha min dunillah, ini sebagai bentuk penghinaan nanti. Jadi dengan dilipatnya matahari kemudian dilemparkan ke neraka, itu sebagai bentuk penghinaan bagi orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Jadi orang-orang yang selama di dunia, ya, mereka itu menyembah matahari dan bulan, akan mendapati sesembahan mereka juga dimasukkan ke dalam neraka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam ay tuhsabuna fi jahannam antum laha waridun. Ya. Ini selaras ya, dengan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya. Yang artinya sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah hasabu jahannam, umpan neraka jahannam, umpan jahannam. Antum laha waridun, kalian pasti akan masuk ke dalamnya. Ya. Dikecualikan ya, bagi yang disembah selain Allah dari wali-walinya ya, kecuali ya di sini ya, ini wa yustathna min dzalika, dikecualikan orang-orang saleh atau wali-wali Allah yang mereka dijadikan sekutu ya. Jadi di sini dalam ayat ini kan dijelaskan bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah dan sesembahannya itu akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ya. Kecuali sesembahan mereka dari kalangan siapa? Wali-wali Allah. Ya. Kalau umpamanya wali-wali Allah yang mereka sembah, ya, mereka tidak ikut dimasukkan ke dalam neraka. Fa innahu la yulqa fin nar. Sebagaimana di ayat yang ke-101 dan 111 jadi dijelaskan innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubaadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashhad anfusuhum khalidun. Ya, sekali lagi ayat yang ke-98 sampai dengan 99 sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Syinqiti rahimahullah, itu menunjukkan bahwa seluruh sesembahan selain Allah bersama para penyembahnya itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karena itu ayat yang pertama dari surat At-Takwir ini sebenarnya memberikan peringatan kepada kaum musyrikin
yang setiap hari mereka menyaksikan matahari terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat, dan matahari yang senantiasa bercahaya, bersinar. Kelak di akhirat semua itu akan hilang, cahayanya akan meredup, dan matahari tersebut akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Wa idzan nujumu kadarat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang kedua, dan tatkala bintang-bintang inkadarat, yakni tasaqatat, bintang-bintang itu berjatuhan. Sebagaimana ditafsirkan di ayat kedua dari surat Al-Infitar, wa idzal kawakib tatharat. Ya. Jadi bintang-bintang pada hari kiamat nanti akan berjatuhan. Ya. Kata-kata inkadarat. Jadi kalau kita teliti ya, dari perkataan para salaf, tafsiran dari inkadarat, inkadarat ini kan berasal dari kata kadara. Ini kalau kita teliti ya, kata-kata inkadarat ini dari tafsiran para salaf ada dua. Pertama, inkadarat ay tanatharat, tanathara, seperti di surat Al-Fitr, intatharat. Tanatharat ini artinya apa? Berserakan. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, tasaqatat. Ya. Sebagaimana di kitab ini apa? Berjatuhan. Jadi makna inkadarat itu ada dua maknanya, berjatuhan dan berserakan. Berjatuhan dan berserakan ini adalah tafsiran yang tidak bertentangan. Karena memang apabila bintang-bintang itu berjatuhan, maka telah terjadi perubahan padanya. Ya gitu ya. Dia apa? Seperti apa? Berserakan. Dan pasti ketika bintang-bintang berjatuhan, berserakan, maka ya hilang cahayanya. Nah, sekali lagi, kejadian ini juga merupakan perkara yang mengerikan yang pasti terjadi pada hari kiamat. Kita saat ini dapat menyaksikan di atas bintang-bintang yang begitu banyak, yang jumlahnya mungkin bukan beratus-ratus ya, berjuta-juta, bahkan lebih. Dapat kita bayangkan seandainya satu meteor saja yang jatuh, hal itu sudah dapat menjadikan kita ketakutan. Satu meteor yang ukurannya kecil saja dibandingkan jika seandainya bintang yang besar itu yang jatuh menimpa bumi ini, itu sudah dapat meneror kita, itu sudah dapat menjadikan kita ketakutan. Lalu bagaimana jika bintang-bintang yang ada di langit semuanya berjatuhan? Sungguh ini adalah perkara yang lebih mengerikan. Dan ini nanti kelak pada hari kiamat pasti akan terjadi. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila atau tatkala gunung-gunung itu suyirat, dijalankan. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan apabila unta-unta yang buntung itu di tinggalkan, dan seterusnya kita bahas insyaallah nanti setelah kemenangan. Silakan.
Jemaah kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Tatkala gunung-gunung itu suyirat, dijalankan. Ya. Itu gunung yang begitu besar, ya, begitu tinggi, ya. Itu nanti pada hari kiamat taubahnya seperti debu yang dijalankan. Sebagaimana ini yang telah kita pelajari di surat An-Naba ayat 20, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung itu dijalankan. Sehingga seakan-akan gunung itu terlihat seperti Fata Morgana. Ya. Fata Morgana ini yang kalau kita lihat dari kejauhan seperti air, ya. Setelah kita dekati hanya seperti debu, ternyata hanya debu yang berterbangan saja. Tidak ada air di situ. Nah, pada hari kiamat, ya, wa idzal jibalu suyirat. Ya, ini selaras dengan firman Allah dalam surat An-Naba ayat 20. Gunung yang kita saksikan sekarang yang begitu kokohnya, yang begitu tinggi, ya, kokoh, ya, keras, ya, begitu tinggi, ya, itu nanti pada hari kiamat itu kita akan, ya, menyaksikannya seperti haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Jadi gunung-gunung yang kita saksikan sekarang yang begitu kokohnya, bahkan itu dijadikan sebagai, ya, pasak, ya, pasak bumi, itu pada hari kiamat akan dijalankan melalui beberapa tahapan. Mulai Allah mencabut gunung-gunung tersebut dari pasaknya, kemudian Allah terbangkan. Setelah gunung-gunung itu diterbangkan, Allah hancurkan gunung-gunung tersebut sehingga seakan-akan itu Fata Morgana. Ya. Bumi akan rata menjadi lembah yang tidak ada kemiringan padanya. Gunung-gunung pun dihancurkan. Kemudian akan menjadi seperti debu yang berterbangan. Dan Allah menggambarkan di dalam ayat di surat Al-Qari'ah, ya. Bukan Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah pakai ain, ya. Ya. Apa? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung seperti bulu yang di hambur-hamburkan. Dan seperti itulah kondisi gunung-gunung tatkala hari kiamat itu tiba. Di pertama Allah terbangkan, Allah apa namanya? Terbangkan, ya, kemudian Allah hancurkan seperti debu yang tidak ada bekasnya. Sekali lagi, kejadian seperti ini juga menimbulkan ketakutan dan kengerian pada hari tersebut ketika manusia menyaksikan bagaimana tadi, ya, matahari dilipat, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung diperjalankan kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, kemudian Allah taala berfirman di ayat yang keempat yang artinya, dan tatkala unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. 'Isyar ini jamak dari kata 'usyara, yaitu an-naqatul hamil allati tamma li hamliha 'asharatu ashhur. Ya. Yaitu unta betina yang hamil besar, di mana usia kehamilannya itu berkisar 10 bulan ke atas. Artinya sebentar lagi apa? Ya, melahirkan. Jadi ketika usia kandungan unta telah mencapai 10 bulan, unta tersebut kalau dalam bahasa Arab dinamakan usyara.
ya. Jamaknya apa? Isyar. Ya. Karena biasanya usia kandungan unta itu 12 bulan dan terkadang ada yang bisa sampai 13 bulan. Jadi unta yang usia kandungannya sudah berusia 10 bulan ya, 10 bulan lebih, itu bagi orang Arab di zaman dahulu ya, wahiya min anfasil amwali 'indal Arab. Ya. Itu adalah harta yang berharga. Ya. Harta yang berharga. Karena di sini Allah menggunakannya sebagai permisalan, wa idzal 'isyaru 'uddilat. Dan apabila unta-unta bunting. Ini menunjukkan apa? Harta yang berharga. Pada zaman itu apa, nanti pada hari kiamat ditinggalkan, artinya tidak dipedulikan ya. Jadi kalau orang Arab zaman dulu unta di usia ya, kandungan 10 bulan ke atas ini betul-betul diawasi, dijaga ya, jangan sampai apa, dicuri ya. Karena ini harta yang berharga. Dan ini Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai permisalan. Jadi pemilik unta ya, itu pasti akan mengawasi ya. Bahkan saking ya apa namanya, perhatiannya terhadap unta di usia kandungan 10 bulan ke atas ini ya. Itu sampai pemilik untanya itu tidak peduli dengan yang lainnya. Betul-betul memperhatikan, menjaganya sampai lahir, ya, anaknya. Jadi terkadang perkara-perkara yang lain itu tidak diperdulikan oleh pemilik unta demi memperhatikan apa? Proses kelahiran unta tersebut. Nah, nanti pada hari kiamat ya, itu la yultafatu ilayha. Tidak dipedulikan. Ya, pada hari kiamat nanti yang itu merupakan harta yang paling berharga itu tidak diperhatikan, artinya ditinggalkan. Maka kalau ada orang yang mengurus unta seperti ini, dia akan pasti akan meninggalkan, tidak mengurus unta tadi. Ya. Ini merupakan gambaran ya, bahwa nanti pada hari kiamat kelak, apabila ada harta yang berharga, yang paling dicintai oleh seseorang, maka saking mengerikan dan saking takutnya, dia akan tinggalkan itu. Dia tidak akan memperdulikan harta tersebut, seberapapun berharganya, seberapapun istimewanya ya, barang atau ya, harta tersebut. Karena memang ya, hari kiamat adalah hari yang dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, di akhir surat Abasa yang telah lalu ya, yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari kiamat di mana itu adalah hari di mana apa, seseorang ya, pergi meninggalkan saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya, pada hari tersebut setiap orang itu memiliki urusannya masing-masing. Jadi jangankan harta, anak istrinya, saudaranya, bapak ibunya itu akan ditinggalkan. Ya. Orang-orang yang ya, keberadaannya mereka sangat berharga ya di dunia ini ya, sangat dibutuhkan ya, kalau ada salah satu di antara mereka itu hilang, seakan-akan hilang ya bagian dari diri kita, apalagi juga harta yang dicintai oleh seseorang itu akan ditinggalkan begitu saja tatkala hari kiamat itu terjadi. Demikian ya, kita juga saat yang keempat. Nanti kita lanjutkan ya, kengerian-ngerian berikutnya.
yang ini dapat memberikan gambaran yang pertama, kemudian ya menjadikan kita lebih lebih tahu diri, lebih mengetahui hakikat dunia ini. Tidak akan selamanya kita akan tinggal di dunia ini, ya, dan lebih menekan jiwa kita agar tidak tamak dengan ya dunia dan seisinya. Demikian ya kajian tafsir kita pada kesempatan kali ini, ya masih belum selesai ya, ini baru pemanasan ya setelah sekian lama kita libur ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.